Terbalik, terbalik. Kesernya ke kiri. Ini kebuka. Kanan. Ini ya. Saya membawa Mbak Zoe yang disinyalir hendak melarikan diri ke bandara. Enggak, itu hoax. Hoax. Hoax gimana orang? Saya menangkap dia. Tidak boleh keluar dari wilayah kita ya, karena Anda masih dalam posisi pemantauan kami di sini. Ih. Suratnya akan segera saya buat. Ini kayak Kamen Rider ya. Berarti laki lo pakai baju hitam dong. Wendy harus pakai topeng. Wendy, kenapa kamu pakai topeng begitu? Dia kalau ngeliat muka saya mual, Komandan. Oke. Ya sudah kalau begitu, Dadan di mana Dadan? Dadan tadi lagi nyiangin kambing. Anak-anak, yang itu kangkung, bawang, bukan kambing. Tapi kan lagi nyeset, lagi nyeset. Ini kan udah sore. Iya, Komandan. Anak-anak mau bikin kambing guling acara. Tadi lu bilang katanya nyiangin kambing. Kan ini sore udah. Iya. Bukan nyiangin, itu maksudnya mempersiapkan. Bukan siangin. Kambing kenapa disiangin? Kenapa? Kan ini sore. Tadi saya ngomong gitu. Ya disorein. Dadan. 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 Sur, panggil Dadan. Ngapain, Dan? Siap, Dan. Tolong saudari Zoe ini diamankan, jangan sampai dia keluar dari wilayah Jakarta, wilayah Kaku. Enggak boleh keluar dari Jakarta, ya. Bukan Indonesia. Dibikin aja suratnya ya. Siap, karena dia mau coba melarikan diri dari sini. Siap, dia harus selalu lapor setiap 1 kali 24 jam, Dan. 1 kali 24 jam bikin laporannya, mau bikin laporannya sekarang. Bos sekarang, Dan? Bos sekarang. Sweet. Eh, buka tangannya. Buka dong orangnya, Dadang. Itu kopernya dong. Ya. Iya. Ikuti, Pak. Takut, Dan. Oh, takut kan dia? Oh, dia memang jijikan orangnya. Aman ya, Komandan? Udah aman kan? Saya sama Wendy kerjanya bener kok. Ya. Congratulations, kalian berdua juga kerjanya bagus banget. Aduh, mualan. Loh, ini kan udah pakai topeng, masih muntah. Wendy bikin enak, baunya kayak bau koruptor. Bau koruptor berarti bau parfum mahal dong. Sur, apa? Parfum yang dari Ayu kayaknya habis dah. Kalah dia, kalah saing sama bau badan gua. Enggak, lu pakai parfum lagi. Ntar gua panggil Ayu. Udah pakai parfum tadi, Wen. Ayu. Tadi udah pakai parfum, Dan. Sekarang wanginya ke wangi badan Wendy lagi. Saya hafal banget soalnya, kemana? Kenapa, Pak? Parfumnya habis ini. Terus maksudnya? Ya semprotin lagi lah. Mohon maaf, kemarin cuma sampel, kalau sekarang harus bayar. Cukup 500 ribu aja, parfum ini udah bisa bikin badan kamu bau. Wangi. Oh enggak, kalau enggak mau. Mahal amat 500 ribu, paling itu 50 ribu. Pajak jalannya saya mahal. Minyak monyong nih. Nyong-nyong. Kalau monyong gitu, harus monyong. Kayaknya enggak tahan lama. Tolong, Pak. Nah, Bang. Ayo, sekarang kita menikah sebelah engkau. Tiba-tiba ke situ. Jangan mahal-mahal, yuk. Jangan sampai gope, ilah. Ya nggak bisa, emang udah harganya segitu, mau nggak? Kalau nggak mau, ya udah. Lu bukan nolongin gua. Ya nggak bisa, saya kan tadi cuma bantu doang di awal. Ya, kita nggak bisa kerja bareng. Udah, Pak, gope. Udah, bayar aja, bayar aja. Kiki, Yaudah. Ntar gua bayar gope. Jadi ribet nih orang pada. Ntar ya, tunggu habis ya. Ya udah dong, itu masih bantester kalau tunggu habis. Boleh aku cium nggak wanginya, Wen? Wangi apa? Wangi sari. Sari wangi dong. Siap. Apa iya wanginya begitu? Masa sih, wangi guys? Wangi apa, Sur? Wangi banyu. Banyu wangi! Wangi apa, Dan? Komandan? Gak ada wangi. Komandan makanya pilah dong. Bukan gak ada wangi, gak mau mikir. Nah. Oh ini mah, kenal ini. Apa? Wangi sili. Sili wangi. Masa wangi sili? Coba kok, Bu Ayu. Ah bukan wangi sili nih. Wangi apa? Wangi lengser. Lengser wangi. Lengser wangi. Ya, plesetan. Biarin aja, Pak. Apa sih lu? Bau. Tinggal A sama E doang. Bau, boleh daripada gak ada. Wangi apa, Komandan?